14世紀の渡り、今でもその模範が今日のモスリムによって実践されています。Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan para peserta baik dari Tokyo kemudian keluarga muslim di sana yang telah meluangkan waktu menghadiri event yang sangat berarti ini. Osuga shi no naka, mata oyasumi kikan chuu ni mo kawarazu kono ibento ni okoshi itadaki okoshi itadakimasuka minasama makoto ni hontou ni arigatou gozaimasu. Mata佐野市の副市長を務めている、落合さん、ご出席いただき本当にありがとうございます。神の手間、ありがとうございます。キキル、ワルコタ、佐野に、perkenan untuk hadir di tengah-tengah kita。Semoga acara ini bisa bermanfaat ya untuk siar Islam sendiri di dalam ini。Baik、ただいまより、佐野モスクールの委員会と在日インドネシアムスリム協会 IME ジパンが主催いたしますのオープンデイモスクと IME 事務局の公認式を務め始めさせていただきます。まずはじめにですね、このイベントが神に恵むいっぱいたくさん恵みがあるようにですね、コラン60がですね、あれより叶わせていただきます。agar event ini bisa berkah ya, membawa berkah bagi kita semua, akan dimulai dengan pembacaan Quran oleh Mas. Kami persilakan Mas Ali, insyaallah akan membacakan surat Al-Isra dari ayat 9-12. Kita ada memori sana Quran 60を話していただきます。今回はその第17章の、9から12節を読ませていただきます。よろしくお願いします。وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم
kami meminta kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari agar merelakan dan menjelaskan kelalaian kami. Maksud dan tujuan kami mengadakan Open Mosque itu berhak identik dengan teroris yang sering diberita miring oleh media-media, di mana kita bisa ubah bahwa Islam itu tidak begitu. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, haram, tauhid, akidah, akhlak dan ekonomi, guna mempersiapkan bekal pulang ke kampung akhirat nanti. Jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir untuk Kak Ahmad, atas pertanyaannya. Ahmad San, untuk ini ada yang terlalu jelas. ご近所の、ご理解、ご協力のおかげでですね、まあ、このモスクを、改造して、初めてですね、達成することができて、本当に ありがとうございます。では、次にですね、在日ムスリム教会からの、教会の会長である、リドワンさんからですね、ご説を頂戴したいと思います。で、先すぐですね、タイミングはですね、会長、新しい会長が変わってですね、つい変わったばかりなので、ぜひ、ご紹介と含めてですね、タイミングの在日ムスリム協会の活動も含めてですね、ご紹介を含めてですね、皆さんにご報告でありたいと思います。selanjutnya kita akan sama-sama mendengar sambutan dari KMI Ketua KMI Jepang yang baru saja terpilih yaitu Bapak Ridwan. Kami persilakan Pak Ridwan. 会長として、ヌミサ在日ヌミサ協会会長としてお招きいただいて、本当に心から感謝申し上げます。で、副市長も皆さんもわざわざこのちょっと雨の中時間いただいて、本当に心から感謝申し上げます。で、私たちは東京から在日ヌミサ協会のメンバーと一緒に50名ぐらいこの佐野市に来て、で皆さんと一緒にこういうこのオープンモスクを参加していただきます。sebagai pengurus yang baru kami juga Muhammad wa ala ali Muhammad sama barakallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana sif 'anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarra wa muqama rabbana adkhilna fi jannatikal firdaus ma'a 'ibadikas salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin. Kami semua pada siang hari ini, ya Allah, berkumpul di salah satu tempat yang mulia, di antara satu rumah, di antara rumahmu, ya Allah. Kami mengikhlaskan hati kami, amal perbuatan kami kepadamu, ya Allah, dalam rangka memakmurkan masjid Al-Ikhlasano. Ya Allah, kuatkanlah hati-hati kami, perkokokkanlah ikatan persaudaraan kami, ikhlaskanlah amal-amal perbuatan kami hanya untukmu, ya Allah. Semoga apa yang kami bangun, apa yang kami makmurkan, engkau terima menjadi amal terbaik kami,
menjadi amal tabungan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi anak keturunan kami, dan bagi jayanya Islam di negeri Jepang ini. Allahumma amin. Wa sallallahumma ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga susunan acara peresmian sekretariatan cabang TNI cabang di sana, dan juga pembukaan untuk acara open house kali ini. Selanjutnya kita akan sama-sama untuk sholat isya berjamaah dan untuk この後いろんなあのオープンマスクについてはいろんなイベントとか あるので、まあ、ぜひあのここに日本人の方に熊野方ですね、あのスラムなんかを体験させていただいて、まあ、少しでもイスラムへのご理解を深めていただければと思っています。では、